Halo sahabat, kembali lagi bersama saya masih dengan Om Ip ya Om. Wah luar biasa nih sahabat. Segmen 1, segmen 2 telah kita lewati dengan begitu sangat berkesan untuk saya pribadi nih Om. Di program Koperasiku kali ini cukup dalam dan cukup berbeda Om. Terima kasih nih Om Ip sebelumnya. Tapi saya penasaran nih Om, dengan program-program yang tadi Om Ip sampaikan, dengan antusias dari membernya ya Om, harapan untuk kedepannya seperti apa nih Om? Saya berharap ke depan kita punya sekretariat yang memang menetap gitu. Boleh jadi insya Allah ke depan kita punya sertifikat dengan tanah yang sangat luas, nanti ada bengkelnya, ada museumnya. Kita akan memperlihatkan kepada anak cucu kita bahwa SOG ini dibangun secara profesional gitu kan. Jadi ada ruang di mana misalnya museum ini kaos-kaos yang mulai dari awal sampai akhir gitu kan, event-eventnya, foto-fotonya, terus kita juga punya potensi motor-motornya seperti apa. Nah, dengan koperasi insya Allah ini akan terwujud. Karena apa? Disinilah kita ada kerjasama secara usaha, sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu untuk organisasi juga. Karena jujur, kita sudah sepakat bahwa secara finansial, secara pribadi, SHU ini mereka mengabaikannya. Dalam artian, silahkanlah SHU ini untuk organisasi saja. Ya, ini mungkin akan menjadi lebih besar. Karena SHU ini tetap diumumkan. Nah, mungkin SHU nanti misalnya kita ada kegiatan 4 tahun sekali ya di Wing Day. Wing Day ini boleh dibilang lebarannya, Kang. Lebarannya anak-anak SOG, se-Indonesia turun. Satu kali turun ini se-Indonesia bisa nyampe 2.000 Vespa. Jadi satu kampung ini dia bilang kadang-kadang, ini motor Vespa kok nggak berhenti-berhenti? Ini dari mana gitu kan? Karena terus aja konvoy ini nggak berhenti gitu kan? Nah itu memang cukup mahal. Itu bagi beberapa kalangan ini memang cukup mahal. Satu memang dia harus menjagakan perjalanannya selama satu hari, dua hari satu malam. Terus dia juga harus bayar juga, bayarnya nyampe 200-300 ribu. Nah mungkin nanti kalau koperasi ini insya Allah bisa lebih besar dan lebih besar lagi. Minimal kegiatan-kegiatan itu tercover secara free. Okay. Gitu, jadi mereka sih berharapnya cuma begitu. Yang penting kegiatan kita free dah. Kita dapat kaos, anggota free, semua free. Ya silakan saya bilang, tapi Anda harus bisa bersumbangsi menjalankan usaha ini sama-sama. Gitu kan. Oke, luar biasa nih Om. Tapi tadi yang Om sampaikan, harapan kedepannya itu ada satu sekretariat, ada kaos dari mulai awal sampai akhir, ada mungkin motor-motornya ya Om ya. Mungkin konsep koperasi yang ada museumnya belum ada nih Om, koperasi Vespa di Jawa Barat nih Om. Boleh juga tuh. Insya Allah. Wah luar biasa nih sahabat. Harapannya, harapan Om Ip dan SOG-nya ini menurut saya bukan harapan yang kosong gitu ya Om. Betul. Dengan potensi yang sebesar ini, dengan koperasi yang begitu mendasar ya Om, ekonomi kerakyatan banget kan ya Om ya, dikembangkan di sana. Koperasi yang tadi Om Ip sampaikan ini punya kita, dari kita, untuk kita, dan siapa lagi yang bakal sejahtera ya kita ya Om ya. Mungkin teman sedikit Kang, jadi kenapa saya pede ke sana? Sekarang kita hitung-hitungan sederhana saja, itu kalau seandainya Bandung Raya ini, koperasi Bandung Raya ini menerbitkan satu bulan ini 1.000 kaos dengan anggota 2.500, itu sudah habis Kang. Ya, satu kaos ini kita bisa ngambil keuntungan 25.000 satu dari koperasinya. Nah, dan anggota pun membelinya lebih murah daripada biasanya, gitu kan? Berarti kalau 1.000 itu 225 juta. Kita terkumpul dana. Nah sekarang itu baru kaosnya saja, ya belum aksesoris yang lain. Sampai ada yang bilang, Om bikin ini dong, celana dalam SOG gitu. Saya bilang buat apa? Biar nunjukin sama orang sambil nungging, nih saya SOG gitu. Jadi memang anggota kita ini maniak dengan label SOG-nya. Apapun asal ada label SOG-nya dia akan beli, gitu kan? Okay. Asal ada label SOG-nya aja dia pasti akan beli, karena dia akan menunjukkan inilah SOG. Dan memang organisasi SOG ini boleh dibilang kita diakui tahun berapa ya, beberapa tahun kebelakang oleh Inggris bahwa sebagai organisasi terbesar sedunia. Ya, anggotanya terbesar. Karena se-Indonesia ini bisa kurang lebih ya sekitar 6.000-an. 6.000-an. Kita ada di Brunei juga, SOG Brunei, ada SOG Singapura, Malaysia, gitu kan. Thailand juga ada. Jadi 4 wilayah Asia sudah
sudah ada ya. Luar biasa. Om, kalau saya pikir dengan konsep koperasi yang selalu digadang-gadangkan dari hulu ke hilir ya Om ya, dengan yang tadi Om sampaikan, totalitas anggota ini untuk produk-produk yang ada label SOG-nya cukup ini ya Om ya. Bisa jadi nanti berasnya labelnya SOG ya Om ya. Betul, betul. Jadi semua itu labelnya di SOG-in gitu. Betul, betul. Seperti ya kalau yang namanya Vespa, itu kan dua tak. Dia membutuhkan oli ya. Kita produksi oli, olinya SOG. Dan insya Allah pembelinya itu bukan SOG saja. Tapi karena kita menjadi barometer anak-anak Vespa, mungkin semua akan membelinya. Okay, jadi, koperasi ini bukan pangsa pasarnya bukan cuma SOG aja, SOG ya? Aja. Tapi lebih luas lagi. Betul. Nah, jadi anggota-anggota ini bisa berbisnis juga, mengambil barang dari SOG untuk dijual lagi ke bengkel. Yang lain kayak kabel kuplingnya ada SOG-nya. Semua saya brand SOG lah. Oke. Okay. Wah, luar biasa nih. Makin malam makin seru juga nih Om percakapan kita ya mengenai SOG dan konsep-konsep koperasinya Om. Dan ada satu lagi yang mau saya tanyakan nih Om. Ya, ketika anggota sudah siap gitu ya Om ya, terus konsep-konsep bisnisnya sudah tergambarkan ya Om ya, rencana action plan-nya nih Om, seperti apa nih Om? Targetnya dengan, setahu saya kan ini masih planning ya Om, dengan badan hukumnya dan lain-lain sebagainya untuk apa ya, untuk realisasinya seperti apa nih Om? Ya. Timeline-nya seperti apa? Kita sudah mulai merekrut, merekrut. Kita sudah sebarkan formulir-formulirnya. Mungkin hari Minggu ada pengembalian. Hari Minggu besok, karena kita ada acara buka bersama. Di sana ada yang mulai registrasi, mulai daftar ke SOG, ke koperasi SOG. Dan secara badan hukumnya, saya sudah alhamdulillah karena Pak Kadis, Pak Dudi ini cukup baik juga orangnya, gitu kan. Cukup bersemangat lah ketika ada orang-orang ingin usaha di UMKM, beliau support, ada koperasi beliau support. Saya sudah WA, sudah menghubungi beliau dan beliau menyatakan siap membantu secara penuh. Kita akan dididik atau diberikan pelatihan untuk pengurusnya sebanyak 20 orang di dinas koperasi. Okay. Gitu. Jadi akan lebih cepat lah. Siap Om, luar biasa nih Om. Ya. Luar biasa nih sahabat. Pertemuan saya di malam ini dengan Om Ip dan SOG-nya sangat berkesan nih sahabat. Bahkan konsep-konsep koperasi menurut saya sangat bisa diimplementasikan nih oleh SOG, Om Ip dan semua tim SOG ini ya Om ya. Dan menurut saya sih SOG ini bisa menjadi koperasi percontohan nih Om. Insya Allah. Insya Allah ya Om, dengan totalitas dan semangatnya Om Ip sih saya semangat dan saya juga percaya lah Om. Insya Allah. Nggak kerasa nih Om, sudah setengah jam kita menyapa sahabat Strabis. Gimana kalau kita sama teman-teman nih? Biar boleh, ini kan, boleh ada yel-yelnya nih. Oke, coba teman-teman berkumpul kita bikin yel-yelnya SOG Haridang. Oke, siap. Oke. Ya. Terakhir. Okay. Akang aja dah yang saya kasih mandat untuk bilang SOG, nanti kita teman-teman bilang Haridang. Siap. Gitu kan? Udah siap. Oke. Okay. Oke okay, sahabat, untuk menutup perjumpaan koperasiku di malam ini, ada satu slogan nih yang khusus ya dari SOG. Oke okay, sahabat, SOG Haridang! Luar biasa nih. Terima kasih nih Om Ip. Oke, okay, sama-sama. Ya, terima kasih Om. Ya. Terima kasih semuanya.